yang namanya kematian gitu. Entah kenapa aku tuh kayak lihat sahabat aku SMA baru melahirkan terus nggak lama meninggal, padahal satu alafiat. Ada juga adiknya sahabat aku baru kemarin ketemu di mall nggak lama dengar berita meninggal gitu kan. Aku berpikir bahwa meninggal itu nggak harus tua, bahwa muda kapanpun, lagi sehat pun kalau kata Allah udah harus dicabut, pasti itu dicabut. Makanya aku berpikir kalau misalkan aku nggak pakai hijab saat ini, terus Allah cabut nyawaku saat ini dan aku belum pakai kerudung, itu pasti aku akan nyesel banget gitu.